Kita beralih ke Batam, Kepulauan Riau. Tiga bocah di bawah umur tenggelam di Pantai Batu Berah. Dua korban ditemukan meninggal, sementara seorang korban lain masih dalam pencarian. Al-Fatih dan Kartono Fayau tenggelam di Pantai Batu Merah, Batam, Kepulauan Riau. Kedua anak laki-laki ini dievakuasi warga dalam kondisi tak bernyawa. Sementara Dava, korban lain yang juga berusia di bawah umur, belum ditemukan. Musibah berawal saat ketiga korban bermain air di pinggir Pantai Batu Merah. Para korban sempat diperingatkan petugas keamanan untuk tidak bermain di pantai karena kondisi ombak tinggi. Namun peringatan ini diabaikan hingga mereka terseret ombak. Tiga orang lah yang jelas, karena di situ ada sendal tiga, baju tiga kan. Sendal tiga ya Pak ya. Sudah dipastikan tiga orang. Nah, anak buah saya juga nampak waktu dia mau masih main-main di sini memang tiga orang. Mereka mau rencana mau apa Pak? Sengaja memang mau mandi Pak. Mau mandi ya? Iya, karena sudah ditegur juga dari atas, tapi namanya anak-anak kan tidak di... Warga bersama petugas Polairut Polresta Barelang melanjutkan pencarian korban Dava Sabtu pagi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews, melaporkan.